Bakal calon presiden, capres, PDIP, Ganjar Pranowo merespons perpecahan yang terjadi di Koalisi Perubahan dan Persatuan, KPP, yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres. Dikutip dari Kompas.com, awak media menanyakan apakah ada kekhawatiran dari Ganjar terkait rumor bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dengan Partai Nasdem untuk mengusung Anies. Ganjar merespons dengan menyebut tak ada kekhawatiran dan meminta agar awak media fokus terhadap pertanyaan acara Road to Ideafest 2023 yang dihadirinya saat ditemui di Jakarta Theater, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 31 Agustus 2023. Saya enggak khawatir, ini soal acara, dulu, ujar Ganjar. Ganjar kemudian kembali ditanya untuk kedua kalinya terkait kisruh koalisi calon pesaingnya yang retak karena dirumorkan telah memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden, cawapres, Anies. Saya enggak pernah khawatir dalam bersikap politik, kata Ganjar. Yang ada dalam pikiran saya adalah menghormati semua putusan masing-masing partai, ujarnya melanjutkan. Sebagaimana diberitakan, kegaduhan tengah terjadi di tengah-tengah KPP usai Partai Demokrat mengungkap Anies bakal berduet dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Sementara itu, PKB sebelumnya diketahui juga mengumbar kedekatan dengan PDIP lewat pertemuan antara Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo. Dikutip dari Tribunnews.com, Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Demokrat Teuku Rizky Harsya menganggap Partai Nasdem telah melakukan pengkhianatan terhadap Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Dikutip dari Tribunnews.com, sebab, Rizky menyebut Nasdem telah melakukan kerjasama dengan PKB dan menyetujui duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan. Pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol, kata Rizky dalam keterangannya, Kamis 31 Agustus 2023. Dia juga menilai Anies telah melakukan pengkhianatan atas pernyataannya selama ini. Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan, ujar Rizky. Menurut Rizky, kabar Nasdem dan PKB bekerja sama disampaikan juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said pada Rabu 30 Agustus 2023 kemarin. Bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, tegasnya. Dia menegaskan persetujuan kerja sama itu keputusan sepihak Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh, ujar Rizky. Rizky menyebut Demokrat telah mengkonfirmasi kabar tersebut langsung kepada Anies pada hari ini. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat, dipaksa, menerima keputusan itu, fait accompli, ungkap.